Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue memainkan game Captain Tsubasa Zero ya, Miracle Shoot. Oke, game ini asli dari Bandai ya, bukan bajakan. Oke, dan ini gamenya cukup ringan ya, sekitar 300 MB kurang lebih. Oke, dan di sini di menunya bahasa yang tersedia itu nggak ada bahasa Indonesia ya. Ada bahasa Inggris ya untuk yang bisa kita mengerti. Yang lainnya juga ada bahasa Urdu nih kalau kalian lebih mengerti. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke dalamnya. Oke, jadi game ini dulu sempat rilis 2018 ya, cuman bukan yang untuk global, cuma untuk dulu yang rilis itu Jepang atau Korea, gue lupa ya. Jepang kayaknya ya. Dulu 2018 sudah rilis ya. Ini game Tsubasa yang versi chibi-chibinya, guys. Oke, dan ini kita udah masuk ke prolognya. Kita dimulai dari awal kayaknya, dari zaman Tsubasa masih sekolah dasar ya. Kita skip aja untuk ceritanya karena kalian juga pasti udah pada tahu ya, karena ya. Kita mulai di sini saat melawan Mewa FC ya. Di sini Hyuga dan melawan si Tsubasa ya. Oke. Ini Mewanya yang SD apa yang SMP ini, cuy? Oke, Nankatsu 500.000 ya untuk kekuatannya dan Mewa juga 500.000 untuk kekuatannya. Dan di sini kita mulai kick off. Nah, Sanae Nakajawa ya di sini jadi manajernya. Sebelum jadi manajer sih kalau di SD ya. Ya masih jadi pemandu sorak ya. Ini kayaknya bukan SD deh. Oke. Match up nih, kita ketemu berhadapan pasti match up ya, seperti Tsubasa-Tsubasa lainnya. Oke, dan di sini Hyuga dilewatin ya. Gila. Nani? Langsung ditendang sama Tsubasa di sini. Tapi di sini Wakasumatsu-nya masih unggul ya nih, 70.000 cuy untuk tapi jadi 142.000 ya untuk itunya kekuatannya. Jadi bolanya ketangkap. Wow. Luar biasa Wakasumatsu. Dan di sini nanti kita bisa memilih ada offensive, ada defense ya. Offensive power, attack agresif ya. Ini sekarang sih masih belum bisa milih ya karena ini masih prolog. Nah, Tsubasa sama si Hyuga berhadapan lagi di sini. Wow, tendangan macan cuy. Overhead. Ini gedean skornya nih, gedean si Wakabayashi ya. Ini masih ketangkap kayaknya. Woi. Iya, ketangkap sama si Wakabayashi ya tendangannya. Widih. Luar biasa di kau. Oke, di sini udah miracle shoot ya. Miracle shoot kita pilih di sini. Yang nendang Tsubasa, ada Misaki, ada siapa sih ini lupa gue. Oke, let's go, kita pilih Tsubasa di sini. Makeru nak. Ini pada kenapa anjir? Pada kelelahan ya cuy. Oke, dan 100.000 cuy ini kekuatannya. Oke, ini dia duet emas ya, pasangan emas ya anjir, Misaki dan Tsubasa. Wait, tendangan. Gila sih animasinya ya untuk tendangannya. Skillnya bisa dilihat dengan enak gitu. Ken, gua kasih masuk. Nani. Kirain gue mau nangkap dia bengong doang ya, karena bolanya ditendang sama berdua jadi gini-gini aja. Sama persis sama di animenya ya. Nani di sini Mewa ya, Mewa kecolongan gol cuy. Oke, dan kayaknya prolognya berakhir sampai di sini ya. Dan di sini gue mendapatkan apa di sini? Oke, pada levelnya pada naik ya, ketika sudah melakukan pertandingan sama seperti di Tsubasa Dream Team ya. Oke. Transfer. Kayaknya gue dikasih gacha gratisan nih guys. Lumayan. Nah, kita coba gacha gratisannya satu kali. Wih, shooto. Wow. Wow, dapat SM nih. Dapat SR. Aduh. Lumayan dari Argentina dapatnya, cuy. Lumayan kita dapat si Pascal ya, Alan Pascal nih dari Argentina. Apa sih skillnya sih ya? Tendangan bukan? Widih, oke. Skillnya juggling shoot cuy, juggling shoot ya, lumayan dapat juggling shoot. Harusnya sih gue dapat, gue pengen kiper dulu lah, seenggaknya dapat Wakabayashi atau Wakashimatsu gitu. Draw again, oke, kita bisa draw terus ya di sini. Oke, kita bisa draw terus sampai mendapatkan karakter yang kita mau dan oke, berubah cuy untuk berubah ya, SR. Aduh. Dapat dari Purano sih. Tapi ini Matsuyama ya.
Ini Matsuyama enak sih buat ini ya, tendangan tendangan elangnya ya. Buat turning anjir. Kalau di apa namanya? Rogue X Rod Rock Shot. Ah, ini kayaknya Matsuyama yang jelek nih. Draw again lah. Kita draw terus sampai dapat yang kita mau. Gue pengen gawang dulu lah, pengen kiper dulu. Auh, dapat Sawada. Aduh. Lewat deh Sawada, lewat, lewat. Skip aja dulu, skip Sawada, di skip aja. Draw again, draw again. Jangan Sawada deh. Please kasih Wakashi, Wakabayashi atau Wakashi Matsu gitu. Wah, ini bagus nih kayaknya nih. Please, please. Woi. Aduh, dari Hanawa, cuy. Sayang kalau dari Hanawa cuma kalau cuma dapat satu mah percuma, enggak bakal aktif tendangannya, cuy. Oke, please kasih gue gawang satu, kasih gue kiper satu. Miracle. Anjir, dapat si Soda, cuy. Tendangan ini ya, tendangan apa? Tendangan pisau dia. Tapi ini sliding-nya atau defend-nya ya? Oke ya. Striker. Tendangan pisang. Tapi gue nggak mau, gue pengen kiper anjir. Kasih gue kiper. Kayaknya ini bagus nih. Nani? Ada suaranya nani-nanian nih. Sama aja anjir dapatnya soda-soda juga. Tapi sodanya udah gede ya ini. Makoto Soda. Tendang apa dia skill ini yang didapat? Sama aja. Gila nyari gawang susah amat ini nyari kiper. Wah. Ini ya dia gua ambilin aja deh. Ini Matsuyamanya udah SMP ini. Cuman buat tackling ini, aduh. Buat defend anjir. Gila, gila, gila. Susah amat nyari hero yang dimau anjir. Nyari karakter yang dimau. Please lah, kasih satu, satu. Dikasih gawang. Dikasihnya si jelek yang ini mah, jelek anjir. Jelek, 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 jelek. Draw again terus ya. Di sini kalian bisa draw sepuasnya sampai mendapatkan karakter yang kalian mau aja. Udahlah, nggak apa-apa. Di video ini gue dapetin soda dulu ya, lumayan lah buat striker. Tendangan pisang, banana shoot tuh. Lumayan. Oke, okay. I will take this ya. I will take this, cuy. Oke, lumayan di sini gue mendapatkan soda ya. Dan di sini juga kita mendapatkan reward banyak sekali. Oke, kita lanjut ke misi yang pertama. Terima semua. Lumayan tuh kan dapat bola buat digacain, dapat XP naik ke level 9 langsung. Skip. Oke. Kita langsung kemana, gengs? Main story kayaknya ya. Enggak, kita ke player dulu di sini. Skill. Ada evolution juga, ada support, ada training ya. Oke, di sini kita bisa meningkatkan bintangnya. Hampir sama sih seperti Tsubasa Dream Dream Team ya. Oke, kayaknya gue skip aja tutorial. Kita coba ke mana ini? Masih belum beres ya, masih belum beres tutorialnya, coy. Kalian ikutin aja kalau mau lebih paham. Oke, okay, kita ke main story. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu main story. Oke, okay, Captain One ya. Fly into the sky. Oke, okay. Dan di sini kayaknya mulai dari SD lagi ya. Ini perebutan kalau nggak salah perebutan lapangan dengan timnya si Wakabayashi anjir. Dengan Sutetsu ya. Di sini memperebutkan lapangan ya. Dari timnya si Nankatsu ini disuruh ngejebolin satu gol aja ya. Si Wakabayashi, maka lapangannya kak dia bisa berlatih di lapangan ini ya. Oke, dan di sini kita bisa meningkatkan kecepatannya. Nah, sampai 3 kali ya, gila tuh kan pusing, tapi pusing banget cuy. 2 aja nih udah pusing. 2 aja udah cepat begini ya, apalagi kita 3 ininya. Kan gak jelas ini. Oke, 1 aja. Miracle shoot aja langsung. Gue pakai Tsubasa di sini miracle shoot-nya. Kita bisa memilih di sini miracle shoot-nya, ada Tsubasa, ada Ishijaki barusan.
Okay. Miracle Suit-nya level 3 ya barusan gue. Enggak level 5. Yang paling bagus di sampai level 5 anjir. Nani. Combo. Waduh, luar biasa di kau. Nah, ini dia Tsubasa. Langsung tendangan dengan elang bukan. Oh enggak, overhead. Itu gawangnya siapa anjir? Wakabayashi masa begini gawangnya? Oke. Kita mendapatkan satu gol guys. Dan sepertinya lapangan ini bakal jadi milik kita. Oke, ayo 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 sliding. Taktik di sini kita bisa memilih taktik seperti yang gue bilang tadi. Ada defense, ada fokus, ada offensive ya. Kita offensive aja. Au, berakhir sudah untuk babak pertama dengan keunggulan Nankatsu ya di sini. Oke. Kita defend, strategi serang kita pakai defend. Defend balance di sini. Woi, rebut dong. Yeah, kepada kemana itu? Nice. Ada Tsubasa lagi di sini. Miracle shoot. Gue coba pilih isi jaki deh. Tadi Tsubasa udah. Sekarang gue coba isi jaki. Kita coba isi jaki miracle shootnya cuy. Bisa apa isi jaki ini miracle shootnya? Yarzo. Widih. Gecot dulu cuy. Mana isi jaki? Ikeze. Nani? Ini dia si botak. Lah, tendangan kemana ya? Lah, bukan Wakabayashi itu gawangnya. Nani? Oke, Wakabayashinya belum muncul ya. Masih meremehkan Nankatsu ini dia. Masih meremehkan Nankatsu cuy. Wakabayashinya belum muncul ya. Oke, kita percepat saja biar cepat selesai dan cepat menang. Udah, miracle. Kasihan gue Tsubasa lagi ini. Dah, gagal cuy. Mentang-mentang level 3 ya gagal. Ikejo, tendangan langsung nih menuju ke si Tsubasa dan Tsubasa disini akan menendang bola. Oh enggak, di heading. Gol, mampus. 3-0 cuy. So, tensionnya payah ini. Oke, waktu sudah hampir berakhir ini. Udah 21 menit dan pertandingan selesai ya. Nankatsu bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-0 ya. Gila, payah sekali ini. Oke guys, jadi mungkin untuk gameplaynya cukupkan sampai di sini dulu ya. Mungkin kalian ada yang tertarik untuk memainkan game ini, silahkan download nanti linknya gue kasih di bawah ya. Jadi thanks for watching this video. Jika suka, like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video. Ciao. Pari 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 p